Jauh dari Sibolga di endorse makan ayam satu gratis dan tiket pesawat juga dikasih PP. Halo guys, ini saya di Jakarta main-main di daerah mana nih kok? Bojong Indah. Jadi saya lagi di warung, ada menu khusus, ada ayam panggang Jatisrono. Ini saya berada di warung teman, ayam panggang Jatisrono. Kita lihat gimana cara buat ayam panggangnya. Ini ayamnya diapain dulu, Ko? Ayamnya dipanggang. Setelah ini dimasak dulu. Dibumbuin. Dimasak dulu. Iya. Dimasak dulu. Ya. Ini bekas rebusannya gitu. Bumbunya ini. Bumbunya. Terus mengapa namanya Jatisrono? Jatisrono itu daerah di mana di sana ada terkenal ayam panggang. Jatisrono itu di mana sih? Jatisrono itu di daerah Wonogiri, Jawa. Jawa Tengah, Solo. Itu tuh panggangnya di situ. Di priuk tanah ya? Iya, priuk tanah. Hasilnya akan lebih wangi. Saya pikir Jatisrono itu karena panggangannya seronok. Seronok. Sarana. Itu sudah masak belum? Sudah. Ini bumbunya khas sendiri atau khas sendiri? Nyontek nih orang. Oh, bikin bumbu sendiri. Bumbu sendiri. Higienis ya. Ini bisa dipesan Grab ada, atau Grab GoFood. GoFood ada, GrabFood ada, berapa nih? Ini satu ekor 50.000 untuk yang kecil. Yang kecil. Yang besar 80.000. Besar sebesar apa ya? Yang besar habis. Ada potongan satu potong 20.000. Iya. Ini di wilayah mana kantinnya? Bojong Indah, Rawa Buaya. Tapi gak ada buayanya kan? Gak ada. Jadi pengelolannya di sini, di kantinnya. Panggangnya begini. Jatisrono. Pokok ini asalnya dari Solo. Tapi berani buka kantin sendiri. Jadi enaknya makan yang di tempat-tempat seperti ini. Bukan di resto mewah. Kalau resto mewah tuh nggak bisa masuk ke dapurnya. Ini dimasakin, dikasih makan, gratis ya kok? Oh gratis, karena jauh-jauh datang. Dia karena ini endorse ya. Jadi abis ini nanti subscribernya banyak, pelanggannya juga banyak. Jadi teman-teman yang sekitar Jakarta bisa ordernya di sini. Ini nomornya. Tersedia juga di GoFood itu ada. Kita menikmati ayam racikan pokok ini, ayam panggang Jatisrono. Ayamnya enggak seronok. Ih, ayamnya telanjang. Oh, ayamnya telanjang, berarti seronok juga. Kalau nggak telanjang gimana makan? Emangnya buaya? Ini. Jadi kalau bayar pakai OVO, cashbacknya 20%. Kalau saya gratis karena endorse. Kalau nggak endorse, saya nggak mau kasih di YouTube. Rugi. Tampilan menunya begini ya. Ayamnya. Nggak ada isi kan? Tampilan menunya ayam panggang aja. Ayam panggang aja. Ya. Kita coba nikmati. Sekarang kita cobain masakannya. Ini ayam panggang Jatisrono. Kemarin saya makan Jatisrono. Rasanya enak. Gak ada bau panggang, gak ada bau asap. Kayak di ini ya. Kayak dipanggang di oven ya. Nggak, biasanya makan ayam rasanya enak, bumbunya juga enak.
nggak pakai micin? Nggak ada rasa micin. Kalau dari Sibolga di endorse untuk meliput ini, makan ayam satu gratis dan tiket pesawat juga dikasih PP, tiket pesawat PP, tiket pesawat PP baru Grab lagi. Enggak, bercanda. Jadi kami nikmati dulu yang punyanya, yang punya.